pakai Power Ranger ya. Pakai helm. Salah rumah, guys. Ini mereka gimana nih padahal pernah ke sini. Beda istri halunya Mas Datuk. Kok halu sampai sih? Tara. Hari di Bali dan kalian di sana. Oke guys, jadi hari ini benar-benar spesial banget. By the way, sorry banget kalau ribut ya karena ini pinggir jalan. Hari ini hari yang spesial karena kenapa? Kita balik lagi ke segmen ulang tahun keluarga teman-teman sipil. Jadi teman-temanku sekarang lagi persiapan sama aku juga mau surprisein April guys. Kalian kalau nggak tahu April, April itu yang ini. Oke, jadi kita sebenarnya nyiapin itu udah berapa hari gitu, berapa hari yang lalu gitu. Nah, jadi aku bohongin April kalau misalkan kita semua sibuk di hari Senin dan aku bilang aku masih di kampung, jadi nggak bisa gitu buat ketemu sama dia. Tapi kita udah pura-pura ngucapin gitu di sosial media. Nah, untuk persiapannya itu kita ada nyiapin kue guys. Jadi kuenya itu harusnya ready siang ini karena kita mau OTW ke sana tuh jam ya jam 11 jam setengah 12 itulah mau OTW ke rumahnya April ya di Gianyar. Tapi ternyata kuenya itu ready jam 1 guys, bayangkan. Pening enggak tuh? Aku masih mencoba rayu dari tempat ordernya itu biar bisa diambil lebih awal gitu guys. Tapi ya doain aja semoga lancar, semoga enggak ada hambatan. Teman-temanku juga udah mulai mau OTW, kita udah mau OTW ke tempat kuenya nanti. Terus kita juga udah nyiapin kado buat dia. Nah, untuk kadonya itu nanti kalian lihat langsung aja pas kita ngasih surprise ke April. Jadi semoga aja April itu nggak ada curiga ya, karena sebenarnya itu bentar guys. Sebenarnya itu April itu udah curiga, maksudnya udah mengandai-ngandai kalau kita tuh bakal kerja sama sama ibunya. Dia tuh bilang ke ibunya gitu kalau kita tuh bakal datang ngasih kejutan kayak gitu-gitu kan. Kenapa tuh anak tuh kayak halunya tinggi banget gitu loh, pas banget gitu loh. Dan biasanya kita kan ngerayain ulang tahun tuh memang kayak udah lewat di hari ulang tahunnya gitu kan. Tapi sekarang kita mau pas di waktu yang tepat, yaitu di tanggal dimana dia ulang tahun. Sekarang tanggal 11 ya, 11. Aku lupa-lupaan guys, sorry. Aku udah tanggal, ya tanggal 11 April. Jadi benar banget sesuai tebakannya dia, kita mau ke rumahnya dia. Dan kita dan lebih tepatnya itu aku udah chat ibunya, udah janjian gitu, chat mamanya gitu. Bilang kalau kita mau kesana. Nah, semoga aja dilancarkan dan semoga aja April gak kemana-mana dan gak keluar rumah ya. Kalau dia keluar rumah berabe guys kasusnya. Oke, jadi sekarang aku udah ready. By the way, ini baju yang dikasih sama April. Padahal dia yang ulang tahun guys, padahal. Tapi malah aku yang dikasih kado kemarin. Kemarin-kemarin, maksudnya berapa hari yang lalu. Kayak ini guys, bajunya tuh. Bajunya aja ya, celananya enggak ya. Bagus gak? Kalian suka gak sama outfit aku kali ini? By the way, aku udah rapi-rapi, udah sarapan juga. Tadi aku sarapan mie sama telur biar nanti sampai sana gak makan karena temen kita si Eka, Eka Tayo tuh lagi puasa guys. Jadi kita harus menghormati dia. By the way, itu aja pembukaan dari aku. Semoga kalian have fun sama video kali ini. Semoga gak bosan karena mungkin nanti di jalan kita agak susah buat take video. Mungkin pas aku nyampe di tempat lokasinya baru kita take ya. Lanjut ke video selanjutnya. Kue-kue. Guys, sekarang udah jam 11.13. Dan by the way, kalian tahu hambatannya karena apa? Kuenya lama.
karena nyari topper Upin Ipin itu yang susah guys, karena kan si April biasa nonton Upin Ipin ya. Jadi aku maunya kan toppernya itu Upin Ipin gitu, tapi susah katanya nyari, sampai sekarang belum dapet. Dan bayangkan udah hari H dan belum dapet guys. Jadi aku lagi berpikir keras nih, teman-teman belum nyampe, padahal janjian jam 10. Aku lagi mikir mau pakai topper apa biar ya pokoknya dia kalah-kalin gitulah. Aku sih. Okay, guys, jadi udah fix kita pakai topper yang kupu-kupu karena nyari yang Upin Ipin susah banget katanya. Ya kalian lihat sendiri chatnya di sini. Tada. Tapi untungnya kakak yang aku orderin kue itu bisa diajak diskusi ya. Jadi karena topper Upin Ipin yang nggak ada, jadi karena diganti ke kupu-kupu, harganya itu turun guys, harga kuenya itu turun. Jadi ya lumayan ngurangin pening lah ya. Soalnya ini udah hari H dan kekacauan ini baru muncul, jadi lumayan bikin pusing. Oke, ya udah. Kita ini aku nunggu teman-teman aja, ini lama banget ya Allah. Terus langsung cus deh. Suka ya? Nih, kamu yang bawa. Pokoknya cewek banget. Padahal kita teknik coy. Thank you. How's guys? Itu lagi beli korek sama telur ceplok. Telur ceplok. Ini maksud Anda biji mana? Kak, jangan lewat sini. Sorry, lagi minum. Nggak tahan ya, lupa. Happy birthday to you. Bunyiin telurnya loh. Cucok. Bunyinya nggak ada apa itu, apa parfumnya. Parfumnya gimana, Wei? Hah? Parfumnya gimana? Anjir ya? Pakai helm. Aduh, ini apa-apaan sih? Ayo masuk deh, chat ibu nanti. Lagi ngayah katanya. Ibunya lagi ngayah, guys. Terserah rumah. Tada, kuenya. Tada, kuenya bagus banget. Apa bacaannya itu? Baca tayo. Happy day istri halunya Mas Tetet. Salah rumah guys. Ini mereka gimana nih, padahal pernah kesini. Salah rumah guys. Salah rumah. Oh, jauh banget ya. Aduh, olahraga nih. Barengan kah? Semoga beneran jadi istri Mas Tetet. Semoga halunya jadi kenyataan. Semoga. Kan sepatunya Pinky, padahal dia rocker. Kita ada sesuatu loh buat kamu.
Tahu kenapa kamu dikasih parfum? Terima kasih. Karena parfumnya dia habis. Udah selesai. Sini dulu, kamu harus menyampaikan pesan dan kesan. Gimana perasaannya, Bunda? Aku tuh merasa gak kaget-kaget banget, tapi kaget gitu. Dan udah menduga ya? Ya, sudah menduga, tapi ya gitu deh gitu. Tapi tetap kaget gitu. Jadi aku mengucapkan terima kasih banyak karena sudah mau jauh-jauh datang ke sini. Dan dan kuenya tinggi. Ya, selamat ulang tahun. Oke guys, jadi kita sekalian buka puasanya Tayo sih, tapi kita ikut dia buka puasa nanti jam 7:30. Oh, sumpah. Oh iya, makasih tante.